Batu Kiki Jematan Bosi, Gulai Udang Sebelango. Coba mak pikir dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ke channel saya. Orang panggil channel saya, ikutlah panggil channel. Kau video saya, samalah tu kan. Kita ni tak berhati nak gunakan perkataan yang topat dalam tu, kat YouTube ni. Dalam membincang, kita membincangkan dialek ataupun logat Negeri Sembilan. Seperti biasa, saya akan tekankan perkataan yang orang Negeri Sembilan je guna, original Negeri Sembilan je. Tak ada dalam Dewan Bahasa dan Pustaka. Atau kemungkinan ada, ada tapi jarang digunakan, kecuali orang Sembilan yang guna benda tu. Dan dia guna pula dengan apa dialek, dengan apa telo dia lah, macam bahasa kita sendiri lah. Ataupun ada tapi makna lain. Tiga ni saya gunakan tiga kriteria ni lah, tiga apa ni kategori ni untuk apa ni saya sendirilah ya. Personally mengiktiraf ini adalah perkataan Negeri Sembilan, dialek Negeri Sembilan. Mungkin orang lain tu ada berlain pendapat, itu tak apalah, kita orang air aja lah, saya nak bertokak pasal ni lah ya. Ini saya punya apa punya channel saya ni, saya itulah kategori sebaik itu je lah. Kalau tak setuju tu dia lah bawah tu, tak apa, tak ada hal mana ya. Okay. Hari ni kita apa ni bercerita bincang perkataan bungkeh. B-U-N-G-K-E-S, bungkeh. Dia kalau bungkeh ni dia sinonim dengan perkataan terbungkeh. Okey, saya cek dekat Dewan Bahasa dan Pustaka. Adalah perkataan yang dekat-dekat sama lah, mungkin tu bahasa baku kan, bongkah. Tapi tak sama dah, bongkah ni dia merujuk kepada apa ni ketulan-ketulan apa ni batu ke simen yang besar-besar tu, terbungkah satu bungkah tu, tak sama saya kata. Lepas tu bungkas tu kalah saya kan, bungkas ni dekat-dekat sama tapi tak pernah lain saya dengar orang lah selama saya hidup ni, orang lah bahasa bahasa baku, bahasa apa ni bahasa bangsa tu, terbungkas tak pernah. Lagipun dalam apa tu kamu tu dekat banyak bungkas tu dekat banyak satu apa ni benda beradaan sengit, satu kat belah hujung sengit ke bawah macam nilah ke mana dekat banyak sengit. Jadi ada dekat sikit tapi bagi saya tak samalah. Habis cerita lah, senang kan. Lepas tu bongkar ni pun tak berapa sangat. Mungkin itu bongkar tu bahasa baku, tapi kita bungkeh ni bagi saya, jadi saya iktiraf bungkeh ni bahasa Negeri Sembilan lah ya. Jadi bungkeh ni apa yang saya faham, bungkeh dalam dialek kita ni merujuk pada benda yang pada asalnya dia tertanam separuh dalam tanah, macam tiang elektrik. Orang Sembilan kan tiang elektrik ya, bukan tiang elektrik lah, tiang elektrik, pokok nio, pokok pisang kan, pokok-pokok lah. Ataupun kadang tiang rumah yang tertanam dalam tanah. Jadi separuh tanah, separuh ke atas tanah, separuh atas bukan tanah. Jadi benda-benda macam ni, bila dia berlaku satu kejadian seperti dilanda oleh satu benda yang koreh ataupun yang kuek, contoh misalnya tu pokok ubi tu dia luru kat babi, sunul babi, atau bungkeh dia. Sampai terbungkeh tu terkeluarlah isi sekalian. Itu terbungkeh tu. Mana bungkeh. Ataupun ribut poti, ribut kuek kat kampung kan. Kali sampai pokok nio gitu tu. Sampai dia gerabah sampai terbungkeh tu. Mana yang terkeluar sampai apa ni, bila dicabut tu habis urat-urat terkeluar. Terbungkeh tu. Kalau orang putih lah. Ni kalau orang putih, orang putih ada mana yang uprooted kata. Apa yang selajar alam di sekolah kan, uprooted. Jadi terbungkeh tu, terkeluar macam tu. Dia macam benda tu terkopak ke akibat dilanda oleh ribut yang kuek ke, dek binatang ke, dek kereta ke, apalah langgar dek benda-benda yang koreh ke kan. Ataupun banjir, macam baru-baru ni banjir dekat Kedah
ialah kat Kedah, kat Gunung Jerai ke mana ada tu. Kesian nak kan, habis kepala air turun kan, landau dekat kepala air turun, habis pokok-pokok semua terbungkeh. Ha, kita panggil terbungkeh tu. Jalan raya pun terbungkeh. Habis. Ha, kita panggil terbungkeh. Jadi kalau sahabat saat tak ada, terbungkas tak ada dah. Kita kan, ha, habis tu. Kepala air turun habis, jalan raya pun terbungkeh kejonyo. Pokoknya tepi jalan tu habis terbungkeh. Pokok apa ni, kok pisang kat situ lah habis dihanyutnya. Bukan terbungkeh leh, habis dihanyut ni dai. Jadi kita orang terbungkeh. Itulah makna terbungkeh atau membungkeh dalam masuk 9 ni. Itu yang dapat saya fikirkanlah, dapat saya bayangkanlah makna bungkeh ni dalam pemahaman saya ni. Saya ni bukanlah apa tu kan ni. Tatara benar lancar ring 9 tu. Awak pun nonggok luar ring 9 selalu. Tapi dia sayang kat ring 9 ni, basuh ring 9 tu, awak usuhnya lah. Apa banyak benda ni ha. Share sesama. Mungkin nanti wari-wari dapat ada apa ni, apa ni pengertian yang lain kan. Ah ha, tulis komen. Cik ni ajang ah, ni mano sebenarnya yang dia faham. Ah ha, tak apa kita share. Lepas tu nanti saya masuklah video, saya komen balik. Sekata dia hasil polan-polannya, komen cik ni mano eh. Ha, jadi bertambahlah kayu baso kita tu kan. Ah ha, hari ni bungkeh. Jadi sejak terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi melihat, mendongar saya bercerabih ni. Ah ha, bercerabih tu ada tu, nantilah lainlah kita apa cerita tu. Ha, kalau orang pun kata membebel kan. Apa yang saya cerabih ni, terima kasih sudah mendongar dan jangan lupa share lah video ni, terutama ke orang negeri 9 dan juga pada orang apa ni, kawan-kawan yang di luar negeri 9 macam masih orang ke Semenanjung, ke Sabah Sarawak, ke Brunei, ke Indonesia, ke sudi nak mendongar benda ni kan. Ke Sumatera, ke orang Minang kan, sebab baso ni kita ni negeri 9 dengan Minang ni baso ada sikit-sikit lah sama orang tu kan. Ha, mungkin orang Minang pula ada makna lain tu. Ha, bungkeh ni cini-cini lah makna eh. Ha, boleh lah komen. Ya? Jadi jangan lupa subscribe, share dan tekanlah tombol apa tu kan, tombol loceng tu kan. Jadi bila-bila masuk barunya video, dia apalah saya akan beritahu nanti. Ya? Jadi sekian. Saya minta maaf. Terima kasih kerana sudah mendengar. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.